Assalamualaikum dan hai, anda bersama kami dalam Sembang Debat edisi 13 April 2015. Dan seperti biasa, anda bersama saya Arif Ismail dan saya Fiz Harudin. Kami menemani anda pada minggu ini dan ada orang mengatakan yang kita banyak sangat mengupas tentang gadget. So hari ini kita akan bercakap mengenai PC. PC, okay. Mana kita tengok ada satu ruangan komen di Amans YouTube tak sekejap, okay. Ada yang ingin mengata, apa yang ingin mengata, ingin mencadangkan PC, custom PC tu, okay. Ataupun PC dah siap pasang ni, yang mana lebih berbaloi. Baik, jadi itu topik pertama. Dan topik kedua, kita akan bercakap mengenai laptop Windows dan MacBook. Oh, jadi minggu ni memang kita concentrate pada komputer saja. Pasal komputer saja. Untuk pengguna PC Master Race. Okey, jadi kita akan mulakan sekarang. Okey, topik pertama kita akan bercakap mengenai custom PC atau PC dah siap pasang. Baik. Mana lebih berbaloi? So bagi Obey, adakah Obey pengguna custom PC atau PC dah siap pasang? Saya dulu kan, dulu rasanya awal-awal memang kita beli PC yang dah kedai pasang. Tapi lepas kita dah mula belajar selok-elok, saya pasang sendiri. Zaman student ni orang kata memang gila lah untuk membuat pasang customization ni. Tapi sejak kebelakangan ni dah tak ada masa. saya beli je PC yang dah pasang siap. Dan saya tengok sekarang sebenarnya yang AIO yang ada tu pun nampak semakin menarik untuk saya. Betul-betul. Pasal ruang yang dah semakin sikit dengan rumah dah ada anak apa semua. Dan saya sebenarnya dah tak ada masa sebenarnya untuk menggodek senarai harga tu. Apa beza GTX 970F dengan 90 XT, GTX apa semua. Jadi benda macam tu yang dulu saya rasa kan menarik untuk kita, macam kita belajar apakah kebaikan keburukan. Bila dah sampai usia macam saya ni, dah merasakan itu macam benda yang tedious, menyusahkan. Jadi dah kembali semula kepada saya beli je yang dah siap. Ada siap pasang. So macam Obi pakai sekarang? Sekarang itu saya kebetulan PC saya sekarang ni sebenarnya saya tanya tuan kedai apa yang elok. Lepas tu dia bagi spek tu, kata okay, kurangkan RAM sikit, tambah hadis, grafik card turun. Itu je kira. Bukan saya tak meneliti lah. Saya ingat sama saya student tu, kalau nak beli casing saya tengok dulu, ni Lian Li apa ini bawa banyak bay. Jadi sebenarnya masih lagi sebenarnya saya macam ada buat customize PC saya, cuma tahap keperincian setiap hardware yang saya cari tu dah tak macam zaman student lah. So dah tak tak berapa penting sangat dah. Saya kira surface saja, kira memandai saya tengok okey, dah lah, tak payah nak gila-gila sangat lah. So macam saya macam student lah, student lagi, so memang bajet rendah. So agak limited lah, nak suatu macam nak beli grafik yang tinggi tu memang kena kira-kira bajet juga. So memang pilihan saya pasang sendiri lah. Lagipun sebenarnya boleh je kedai pasang kan. Cuma macam bila pasang sendiri tu, satu dapat belajar baru lah. Baru macam kita student, so kita perlukan pengalaman. So benda tu kena ada untuk try pasang sendiri. Betul. Tengok try and error. So macam saya baru buat tahun lepas satu PC. Saya buat dengan bajet RM1,200. Saya dapat satu PC Core i5 4GB RAM, 1TB hadis. So saya boleh dapat dalam RM1,200 saja. Tapi tak tahu lah, sekarang dah tak boleh dapat dekat mid-range lah. So apa yang saya, macam mana saya boleh possible untuk bajet serendah tu, ialah saya beli semua benda basic je. Sebab saya bukan orang yang minat apa main game apa semua. So saya nak, keperluan saya lah untuk edit video, edit gambar, Photoshop, itu je lah. Grafik card tak ada. Logik kasi boleh RM500. Saya tu lepas komputer telah disitak oleh SKMM. Tapi tak apa balik. Tak apa lagi. Bila bagi saya punya barang ni. Saya habiskan dalam dekat RM3,000 nak buat balik rig yang sesuai untuk saya edit video. Boleh support dua monitor dan dalam 16GB RAM. Sebab saya dah masuk perkelasan mana saya gunakan komputer yang tinggi ni, bukan nak gaming, tapi nak memudahkan nak edit video macam video Semua Lebat ni. Betul, kira Semua Lebat ni agak lama ni. Agak lama nak render. So nak render tu agak lama. Render kalau tak ada graphic card berjam-jam juga. Betul. Dengan ada graphic card, at least dia kata dia boleh buat macam real time. Kalau video tu 30 minit, dapatlah dah 25 minit. Jadi masa tu tidak terbuang. Jadi untuk kita yang masa tu penting, ada je tugasan lain. Macam saya rasa Arif pun ada. Takkan nak masa nak ada video assignment. Jadi kalau ada grafik card, sebenarnya dia mempercepatkan proses. Tak ada lagging. So untuk macam saya pakai integrated grafik Intel HD tu. Memang agak lama lah. Kalau edit video Semua Lebat je ni, nak render tu dah 1.5 jam. Wow, lama gila. macam saya pernah edit video ni. Dalam 30 minit tu memang saya render 1.5 jam tu agak
frust jugalah macam computer lagging. Computer lagging tu ada jugalah sikit bila kita tengah main browser. Lepas tu macam saya rasa macam membazir lah. Membazir masa. Masa betul. Saya sebab tu sebab kita nak render Full HD. Tapi kalau 720p tak ada masalah. Cuma sekarang dah standard 1080. So macam kena perlu juga graphic card. So saya masa dah sebulan lepas tu saya beli satu graphic card. So alhamdulillah lah nampak kurang sikit punya masa dalam 40 minit dah boleh render. Hampir setanding juga macam i7 tapi i7 lagi cepat lah. So macam bila dah pakai PC ni sebenarnya orang kata custom PC ni lagi seronok sebab kita boleh jimat. Saya rasa custom PC yang seronok saya bagi saya lah ingat zaman student tu ialah kita tahu skru dekat mana, kabel macam mana. Pasal kalau kita suruh kedai pasang, kadang-kadang kita ni ada masalah tidak mempercayai vendor. Betul ke dia pasang tu? Kabel ni betul ke tidak? Pernah saya sekali tu saya saja je buat kira macam buat demo. Saya nak tengok dia orang punya keikhlasan. Saya pasang PC, lepas tu balik rumah saya cabut satu wire. Wire dekat HDD. So kata, komputer tak boleh on lah. Tak dengar apa dia cakap. Jadi kedai tu lah sampai. Kedai tu jenis yang dah terbukti bahawa dia memang professional. Dia kata, tak, wire tercabut je. Pasal pernah dengar cerita. Saya pernah dengar cerita ni viral dekat US dahulu. Dia hantar dekat Genius Bar dekat sana. Dia kata, grafik card rosak. Padahal dia hanya cabut satu wire pada HDD. Jadi orang, kalau sekiranya anda tahu selok-belok pemasangan komputer anda sendiri, jadi kejadian untuk diperbodohkan oleh orang, dipermainkan, ditipu tu adalah kurang lah. Pasal kita tahu ini macam mana, apa power consumption ke apa, screw macam mana. Jadi kalau rosak, kita tahu, screw nak cabut kat sini. Pasal sekarang komponen komponen macam-macam, kalau kita tak tahu nak cabut, suruh orang buat, kena bayar labor cost lagi. Jadi jika anda seorang yang prudent nak kurangkan cost, ya, kita sekarang ni dah ada GST, setiap sen dikira. Jadi kalau anda nak kurangkan, nak penjimatan atau apa semua, itulah yang dilakukan. Kita kena tahu sebenarnya. Betul, sebab kalau kita pas, macam dah siap pasang satu markup harga lah kedai. Kadang-kadang apa benda yang disumbat tiba lagi mahal dikikir balik kan. So bila pasang sendiri satu, rasa baik dah mampu. So baik pasang diri lah. Lagi satu saya suka pasang diri sebab kita boleh letak spesifik apa macam kita, apa yang kita nak. Contoh macam kalau kita dah tengok siap pasang, kadang dia letak apa yang dia suka je. Contoh macam kadang grafik card pun letak yang tinggi tapi kita budget dah rendah. So itu bestnya kita pasang diri. Satu lagi macam processor, saya memang agak menekankan dari segi pengudaraan. So bila dah pasang diri ni, satu kelebihan ni kita boleh atur sendiri pengudaraan. Kita boleh buat cable management. Cable management sendiri. Kedai pasang cincai kan? Cincai betul-betul. Tak pernah berlaku. Satu lagi saya pernah nampak yang dia punya apa thermal paste pun kadang letak terabuk. Betul-betul. Sebab yang sepatutnya thermal paste tu letak setitik saja dia akan meribak. So bila tengok macam tu, bila kita pasang sendiri sebenarnya lagi elok, kita dapat pengalaman. So itulah antara dia. Tapi kalau macam tips, mungkin ada Obe pernah nak kongsi tips ke macam dulu masa pasang. Masa pasang? Dah lama saya tak pasang sendiri sendiri. Saya ingat dulu tip paling awal dengan ni tip basic kan. Tip yang paling saya dengar dulu ialah sebelum kita buka casing tu, pegang power supply tu. Sebab kita nak static. Itu tip. Banyak orang tak sedari bahawa badan kita ni ada elektrik. Macam dalam matrix kita bateri kan. Kita rasa macam tak ada charge. Jadi kadang-kadang komponen yang ada pada grafikan, pada sound card. Orang pakai sound card lagi ke sekarang? Tak ada. Pakai yang board-nya. Zaman sound card tu kan. Sound card saya pernah yang saya pakai dulu Sound Blaster 128. Saya ingat lagi. Pasal itu dulu yang paling hot lah. Sound Blaster Live 128. Dua Sound Blaster card saya rosak pasal saya lupa nak discharge. Pegang macam tu je. Zaman noob lagi kan. Zaman noob. Saya rasa baik lah Sound Blaster Live tu. Saya tiba-tiba merindui Sound Blaster Live. Sekarang stay noob pakai onboard je. Onboard. Dulu macam ada bunyi yang apa stereo macam sekarang real tech yang dah ada on board pun dah macam tu. Tu lah tengok macam tak beza. Tak ada beza kan. Tu pakai macam tu. So macam sekarang ni just tambah graphic card itu je lah yang untuk external. So macam tips lain kan, satu lagi tip yang macam saya cakap tadi lah, CPU. Bila kita nak apply thermal paste tu, jangan letakkan semua macam tu. Sebab dia takut nanti kalau dia meribat lagi, heat lagi macam ada gap. So dia jangan letak
bagi penuhkan kan area CPU. Jangan letak macam sama belacan. Sebab saya pernah tengok MacBook Apple punya, saya buka dia punya CPU dia, bila buka, oh teruk betul dia letak. Saya tak salah Apple, cuma macam salah factory. Factory. Factory tu lah. Letak macam, letak macam wasabi je. Jangan letak macam sama belacan. Itu sebab kadang MacBook overheating. Overheat, betul lah. Jadi dekat laptop tekong tu. Tu saya tak boleh brain lah tengok bila factory Apple ni buat ini. So macam bila saya dah clean balik, tengok sebenarnya kena letak macam paste dia, paste sedikit saja. Itu antara tips dia. Satu alah saya pun, saya pun alah saya dah lama tak bekerja pun, tanya sebenarnya thermal paste berapa lama boleh dah thermal paste tu dalam bertahun tu, dalam setahun dua tahun macam tu lah kalau boleh. Atau sekarang ada yang thermal paste ikut thermal paste juga. Tapi kalau macam dah selalu main komputer tu buat benda-benda berat, dia akan kering lah. Dah setahun juga tak servis. Sebab risau kadang kipas berbunyi kan kat laptop teruk sangat. Tengok thermal paste lah tu, sebab antara dia macam overheating tu sebab bahaya je kat prosesor. Terutamanya ada laptop yang ada graphic card, apa orang kata graphic accelerator. So bila dah panas, masa tu lah graphic tu buat hal lah, dia automatic di shutdown. So kalau boleh elakkan. Satu lagi kalau macam okay laptop lah, kita cakap pasal laptop sikit, macam kita nak main, kalau boleh jangan main atas tilam. Kadang main tertilam main, main tertilam dah best. So udaraan laptop tu lah yang, yang bawah tu. Tu macam situ lah dia. So kalau boleh belilah kipas tu, kipas cooler bawah tu kan. Ataupun nak senang, memang apa dia apa macam nak mudah tak nak beli langsung, main atas lantai. Kita kata pergi off screen jap. Kalau susah sangat, kita beli benda macam ni. So dia macam ada rata tempat rata. Ini benda saya guna kat rumah ni. Kalau saya kerja dekat depan, saya letak sini, kira ada pengudaraan. So eloknya ada pengudaraan. Bila kadang letak atas cushion macam tu, tu yang menyebabkan laptop overheating. So macam laptop overheating, masalah dia akan, akan jadi kat processor, dekat grafik. Dekat processor, kalau overheating, dia akan slow down atau dia akan mati siri. Betul. Sama lah macam grafik. So kalau boleh elakkan, jaga laptop. Kalau boleh jangan main dekat tempat yang panas. Cari tempat yang ada ruang ataupun main atas lantai pun elok sebenarnya. Sebab dia apa natural. So macam PC, kita dah tengok beberapa tips daripada Obes. So saya macam saya macam tip ada yang biasa. Tapi kalau macam nak beli CPU, yang saya nak recommend beberapa website lah. Antaranya kalau kita nak beli, nak tengok prices dekat online, boleh pergi dekat hardwarezone.com.my. Okay. Hardwarezone.com.my ni ada satu page tu, dia senaraikan semua harga barangan macam part dalam PC tu. Contoh grafik card apa semua. So boleh survey dari situ. So nanti nak beli, nanti terus pergi loyat ambil barang tu je. So yang kedua, kalau macam PC rosak ataupun macam ada sebarang error bila tengah pasang tu tiba bunyi beep kan, so kau boleh banyakkan survey kat Google, kat forum. Sebab forum lah yang banyak bantu. Sebab orang sebenar yang bantu anda, bukan generic punya pembantu. So dan jangan lupa baca manual sebenarnya. Kalau dengar beep tu sebenarnya dalam manual ada cakap. Dia ada cakap. Pasal kadang-kadang ada motherboard yang saya ingat dulu kalau nak letakkan RAM, kena spacing lah. Kena, tak boleh letak satu slot saja. Kalau nak letak kat slot dia, tak boleh, dia kena mula pada satu. Benda itu berbeza pada motherboard eh. Ada motherboard yang zaman dulu dia lagi banyak dia punya songeh dia. Yang sekarang rasanya ada lagi ke yang jenis yang kalau kita nak pakai satu slot, kita tak boleh letak kat nombor dua slot, kata kita dekat nombor satu. Ada lagi ya? Saya bebas lah. Sekarang zaman sekarang ni, zaman dulu ni. Orang tua punya cerita. DDR1 dulu. Kalau kita skip satu slot tu, dia tak baca, tak tahu kenapa. So macam sekarang tak ada masalah. So macam letak kat random pun tak ada masalah. Apa dia punya, asalkan dia punya DDR tu sama lah dia punya speed dia kan. Jumper tak ada lagi. Jumper pun ada dulu lah. Hadi so siap ada jumper kan. Jumper ada. IDE tak silap lah. So kalau salah letak jumper, dia tak boleh apa, boot dia jadi slip atau master. So macam tu lah saya cakap, banyakkan menggunakan forum. Kalau ada masalah macam kita bila pasang tu. Satu lagi, boleh rujuk dekat Tom Hardware. Tom Hardware. Itu antara dalam web yang paling saya suka lah bila ada masalah komputer apa semua. Sebab situ orang kata banyak lah orang professional lah situ. Satu lagi, banyak kan juga macam Obi cakap, baca manual. So baca manual. Sebelum buat apa-apa, baca manual, apa yang dia suruh, apa yang dia tak suruh, jangan buat. So macam tu lah. So sebelum tu, sebelum kita tutup, ada lagi dia punya tips yang lain boleh nak kongsi. Tips dia ialah
Buat cakap. jangan terlalu buang duit kepada benda yang sekarang ni bila zaman student, saya ingat zaman student. Saya pernah student dulu. Orang lain nak main game 100 frame per second, nak main 100 frame per second. Tak sedar diri. Jumat duit. Tenang. So macam tu lah. Kalau boleh jimat duit, jangan bazir. Kalau keperluan tu macam just tu, macam kalau setakat internet apa semua, tak payahlah beli yang i7 sampai melampau-lampau. So beli ikutlah kadar. Kalau ada kurang berkemampuan, boleh je buat satu PC i5 macam saya. Boleh je. Kecil. Akan datang boleh upgrade lagi sebab PC kan. Itu antara kelebihan dia. So bagi anda yang ingin buat PC, kalau boleh banyakkan forum, main forum dan betul, cari pengalaman sebenarnya. Banyakkan rujuk YouTube. Macam dulu saya pun pernah buat trial and error, PC pun banyak pernah rosak. So kesilapan tu yang banyak membantu saya lah sampai sekarang. So alhamdulillah sekarang kalau nak repair tu, repair ni pun dah boleh. So, oh ya, lupa sebenarnya tip paling penting ni. Tip yang jarang orang consider cari kawan yang ada rig juga. Pasal kadang-kadang bila rosak ni dah berlaku banyak kali kat kolej dulu senang. Saya kan dah kahwin susah sikit. Jadi kalau kita nak troubleshoot hardware mana yang rosak, kena ada satu lagi rig untuk test device mana yang rosak. Betul. Jadi kalau ada kawan yang cari kawan yang gila godek PC juga yang tak kisah, aku nak cabut hard disk kau kejap, cabut punya grafika kejap. Cari kawan tu penting. Sebab troubleshoot itu benda yang baru teringat. Zaman dulu pernah berlaku banyak sebab kali. Sebab macam RAM tu, kalau kita pegang kan, kita macam tak tahu. Kita pasal asal lah kat PC kita tak bunyi. Dia yang tiba-tiba masuk kat PC dia pun dah tak boleh. Maknanya RAM damage lah. So macam tu lah kiranya, ada cari kawan yang ada PC, so senang nak troubleshoot. Betul. Okay, jadi itu saja untuk topik pertama. Kita dah bercakap mengenai PC custom dengan PC dah siap pasang mana balik. So bagi kami, ikut anda juga. Kalau anda macam nakkan macam obel lah, dah berkeluarga pun semua, dapatkan pro PC dah siap pasang pun tak ada masalah. Tapi kalau anda masih student, nak ingin cari pengalaman, nak orang kata yelah masih muda lagi kan, banyak benda boleh belajar, so boleh buat custom PC. Masa student ni paling baik nak belajar. Masa kawan banyak, masa banyak, dan juga ada banyak member yang nak tolong. Betul. Senang aja. So itulah antara topik pertama. Betul. So kita akan ke topik kedua, iaitu kita akan membandingkan laptop Windows ataupun MacBook mana yang lebih baik. Jadi jangan ke mana, kita tunggu selepas ini. Okey, kita masuk ke topik kedua dan kita akan bercakap mengenai laptop Windows dengan Mac. Mana berbaloi? Sebab ada orang yang tanya kan, sebab macam ada setengah apa orang kata, student grafik perlukan laptop Windows ke nak Mac? Itu saya boleh jawab. Itu boleh kan. So macam itulah kita akan bercakap pada topik ni. Jadi untuk Obel, kalau diberi pilihan, ada bajet dan sekian-sekian tu, mana Obel nak pilih untuk berapa satu laptop tu? Kalau saya ni terkenal dengan perangai yang agak bakhil sebenarnya. Saya lebih murah, lebih value tu biasa penting. Saya tak percaya kepada membeli benda yang terlalu mahal. Yeah, walaupun dia kualiti ke apa. Saya lah kan. Jadi kalau saya, kalau diberi tengok, saya yang penting spek. Okay, pada spek yang sama, apa yang saya boleh dapat? Jadi saya lebih berat kepada Windows lah. Windows lah. Sebab tu pasal saya tak suka belanja berlebihan untuk berhenti. Lepas tu macam adik sentuh tadi, katakan dulu budak grafik kata memerlukan MacBook Pro apa semua. Saya sebagai seorang lulusan Faculty of Multimedia Creative, saya sepanjang saya kat college dulu, saya pakai Windows je. Boleh je buat grafik lawa. Zaman dulu mungkin betul lah. Dia katakan MacBook lagi stabil. iMac lagi stabil. MacBook lagi stabil. Itu mungkin dulu. Tapi sejak dah ada Windows 7, dah stabil. Saya siap pakai Windows 7, saya tak pernah lagi ni rasanya ada masalah macam Photoshop crash ke apa. Tapi yang kelakar, yang saya pakai iMac kat college dulu. Pakai iMac yang Photoshop crash. Pakai iMac yang Premiere Pro crash. Jadi sebenarnya, ini mungkin kata cerita yang diturunkan dari orang-orang lama cakap pakai MacBook, pakai MacBook. Tapi harus diakui, kalau designer pakai MacBook ni, customer datang nampak. Jadi dia lebih kepada prestige lah. Lebih kepada prestige. Orang anggap orang yang guna MacBook ni dia lebih art lah. benda ni orang kata subjektif dan figuratif pun sebenarnya. tak senangnya betul. Jadi bagi saya menjuarai penggunaan Windows. Yeah. So macam saya, kenapa saya membeli MacBook? Satu, sebab saya saya ni bukan gila spek. Okay. Sebab saya sebenarnya macam telefon saya ni tak gila spek. Macam telefon ni saya tak ada nak memihak
pada Android semata, pada iPhone semata. So macam komputer pun saya tak ada gila dengan spek, tapi apa yang saya nak, software. Okay. So macam dekat Mac ni ada satu software yang nama dia Sketch. Okay. Dekat Windows ada. Okay. So itu apa benda dia? Sketch ni dia macam nak mengata Photoshop kan. So macam dia buat satu layout untuk design interface punya app. Okay. Contoh macam kita nak buat app iOS. Okay, okay, so okay, kita okay. boleh kita buat design layout tu kat dalam Sketch ni. So dekat Windows saja. Okay. Sebab tu satu lagi saya suka pakai iMovie. iMovie. iMovie ni pun satu kata walaupun dia nampak basic tapi saya suka banyak dia punya transition ni nampak macam kita pakai After Effects tau. Okay. So saya suka transition dia. So banyak ada dua software yang saya miss ni dekat Windows. Apa yang tak ada. So benda tu saya buat kan, saya beli satu Mac ni. Okay. Dan saya satu lagi, saya beli Mac satu obviously sebab saya nak belajar iOS punya programming lah. Itu sebab dia sebenarnya? Sebab benda ni lah paling utama saya beli sebab saya sekarang tengah belajar programming. Saya belajar Android punya programming, saya belajar iOS punya programming. So nak selamat, beli satu MacBook. Sebab betul. MacBook ni yang seronok ni, kita boleh install Windows. Dia boleh dua boot. Kita boleh dua boot. Ya, cuma masalahnya harga je lah. Harga. Harga sekarang, base model untuk MacBook Pro pun sekarang dah $4,000. Betul, okey. Lepas GST, lepas ni harga. Itu i5 kan? i5 yang tahun 2012. Okey. Mid 2012 tak salah ya. Dia pakai Intel HD $4,000. Bukan Iris? Bukan Iris. Yang Intel HD $4,000. Okey. Yang ni okay. MacBook Pro yang bukan Retina. Okey. Okay. So macam, ya Allah, dah memang mahal sangat lah. Mahal sangat tu. Sebab overpriced. Betul, overpriced. So macam bila tengok harga macam ni, kena consider jugalah. Kalau anda seorang yang berkemampuan, kalau anda seorang pelajar grafik pun, kalau anda berkemampuan boleh je beli MacBook. Saya tak ada nak menghalang anda ataupun nak apa. Cuma kalau anda mempunyai bajet macam pendapatan biasa-biasa je, student kan. So student ni kalau boleh, biarlah kita tengok, jangan ikut kita nama je. Kalau boleh macam Ubi cakap lah, kita just tengok spek juga. Sebab macam untuk Windows ni paling penting spek lah. Kalau boleh kita nak main grafik, kita perlukan satu laptop yang punya RAM yang agak tinggi. Sebab kita nak buka Photoshop apa semua. So selain tu ada juga macam Chrome, nak buka tab dalam banyak kan. So kita perlukan banyak RAM. So macam ada orang kata student grafik ni, student grafik ataupun student lain boleh ke nak beli MacBook juga? Okay, so bagi saya ada masalah. Saya rasa ni kalau pengalaman peribadi lah. Peribadi saya rasa banyak orang gemar menggunakan MacBook zaman student saya dulu. Ni 7-8 tahun yang lepas. Ialah dia punya kebarangkalian untuk rosak dan crash lebih kurang. Dan dulu paling penting sekali kalau anda tengah buat FYP yang tak nak komputer anda crash, tak mau kena virus. Dan MacBook ni macam dia macam ada buffer. Memang anda kebarangkalian untuk dengar student yang gunakan Mac cakap, sorry lecturer, saya punya komputer crash. Alah sangat. Jadi kalau jadi kalau anda nak gunakan alasan tu guna Windows, saya guna Windows rasa. Pasal tu komputer saya crash. So tak boleh nak buat alasan lah, nak rosakkan file. Tapi penting kalau nak selamat, betul lah. Dulu harus saya akui ya, yang guna MacBook, kalau macam guna MacBook, dia tak pernah dengar cakap, oh komputer crash, file korak pun tak ada. Memang MacBook ni dia, orang kata reliability dia sangat tinggi. Jadi anda membayar mungkin $1,200 lebih premium untuk spesifikasi yang sama untuk sebab MacBook Pro ataupun MacBook Air, kerana anda nak, orang kata itu adalah security, ketenangan, zen. Saya akan tenang apa dengan MacBook itu. Itu saya tak boleh sangkalkan. Memang orang guna MacBook ni dia lebih tenang, dia tak payah risau yang hardware komputer dia akan rosak. Tapi kalau macam power user, obviously akan pilih Windows. Sebab dari segi macam yalah spek lain, kita agak gilakan spek. So macam saya, memang kalau saya seorang yang gila spek, saya akan tengok dari segi processor dia. Processor dia at least kalau boleh yang i5 yang latest generation lah. Macam lepas tu harga pun saya bajet bawah $2,000 je. Okay. Laptop bawah $2,000? Dapat. Saya murah sangat. Semalam saya baru survey dengan kawan saya. Saya teman beli kan. Okay. Semalam saya dapat satu laptop Asus dengan Core i5 5th generation. Dapat bawa RAM 4GB. Okay. $1,800 dengan GST. Okay. Tapi free DOS. Tapi tak ada masalah sebab kita boleh install lepas tu. Kita boleh install. So itu menariknya, kalau kita pakai Windows, kita boleh install diri. So dapat $5,700. Dapat $5,700 berbanding beli MacBook Pro yang base model $4,000. Agak membazir sebenarnya. 13 inci tahun 2012. Okay. Dengan spek yang agak lama. So macam
agak membazir lah. Tapi kalau yang berkemampuan saya tak kisah. Cuma kalau macam datulah macam student memang orang kata ada bajet yang agak rendah, so tak ada, kita beli je laptop Windows, so tak ada masalah pun. Kalau anda punya masa ataupun ada macam berminat untuk custom pun, kita boleh je Hackintosh. And kita macam explore dan kita Hackintosh yang dia. Sebab macam Windows ni laptop hanya boleh je Hackintosh. And kalau tengok di spek, cuma perlukan masa. Perlukan masa. Macam saya buat dekat rumah, saya pasang kat PC saya, saya buat Hackintosh dalam 2 hari juga baru siap. Wah, lama dah. Sebab nak berforum lagi, nak tengok dia punya driver semua, macam agak lama lah. Itu kena ada effort. Tapi kalau macam anda, kalau yang student biasa tapi nak juga beli MacBook, saya pun tak ada masalah. Sebab MacBook ni satu lagi saya suka ialah bateri. Bateri bateri life tu paling win lah. Itu paling win. Saya tak tahu apakah sihir dan susu. Tapi memang jadi sebelum saya jadi tech journalist ni, saya tak tahu kenapa saya punya kawan-kawan yang suka pakai MacBook kan. Bayar mahal dia pun, kau guna nak tulis, kau bayar mahal. Jadi bila dah pergi ke setiap conference, dah pergi ke setiap press jangkat apa semua, kita punya komputer dah nazak, dia boleh relax lagi nak tulis artikel. Jadi memang nampak kat situ dia punya power management memang tahan paling kurang mungkin 3 jam lebih lama untuk betul. Untuk size komputer yang standing. Atau apa dia buat, saya tak tahu. Sebab dari segi software lah. Saya software. OS X sendiri, macam pengoptimasian yang dibuat. Okay. Sebab kalau kita pakai Safari sebenarnya lagi lama dia punya bateri bertahan. Okay. So dalam Safari tu sebenarnya dia banyak tutup plug-in lah. Okay. Tu yang antara sebab dia ada fungsi power saver dia. Okay. So dia akan tutup flash apa semua. So dia banyak bergantung pada HTML5, so dia banyak saving dekat situ. Berbanding kalau Windows kan kita pakai Chrome. Chrome ni dah kita tahu yang dia memory hog kan. So macam buka tab sikit dah penuh, dah naik kan memory dia. So saya tak boleh brain lah. So bila saya pakai Mac ni, saya memang banyak guna Safari lah. Okay. So banyak benda tu yang buatkan dia boleh tahan lama dari segi bateri. Cuma okay, kalau katakan saya pengguna Windows, saya pakai Safari, adakah kita akan dapat performance yang sama? Safari dekat Windows dah lama lah. Tak update dah. Last punya version tak tahu dah version 5. Dah bila? Dah lama tak pakai. Dah bergantung sangat kepada Google. Betul. Kita dah bergantung kepada Google sebab kita banyak. Oh, Safari dah tak ada eh? Wow. Dulu saya pernah pakai Safari dekat desktop. Ada, cuma dah tak update. Itu je lah masalah dia. Okay. Itulah dari segi macam MacBook. Ada orang kata berbaloi ke beli. Itulah macam saya cakap, berkemampuan belilah. Macam MacBook baru tu satu lagi. Yang MacBook baru yang MacBook 2015 yang mana punya spesifikasi yang lebih kurang sama. Sama kan ni, ni pun pakai Core M juga. Ni pun pakai Core M juga. Tak silap Asus UX 3.5. Yang dijual pada harga RM2,400. Agak murah berbanding dengan MacBook 2015 yang akan dijual pada harga RM4,700. Dan core speed yang sama, 1.2 GHz. Dan menariknya dia ada 3 USB port. Dan 3 USB port. Nipis. Macam video orang Spanish gelak kan. Yang kita gelak nanti. So itulah bila tengok dari segi spek lah. Banyak sebenarnya Windows ni sebenarnya tak ada teruk mana. Sebab kita tengok dari segi Windows 10 pun dah akan datang, dah banyak membaiki kesilapan Windows 8. Dia dah lebih pada menjumpai Windows 7. Tapi lagi laju, lagi kemas, so saya rasa tak ada masalah. Security pun dah okey. Security pun dah okey. Kita pernah buat satu pasal benda tu beberapa episod yang lepas kita ada cakap pasal tu. So tak ada masalah. So macam nak beli, kalau anda memang berkemampuan, saya tak kisah. Macam nak beli MacBook Pro apa, MacBook 2015 tu. Dan anda pun just nak guna untuk internet saja. Saya tak ada masalah tu kalau anda berkemampuan. Netbook paling mahal. Netbook edition. Apple netbook edition. Cuma itulah memang agak overpriced sikit. Tapi itulah dari segi kepuasan bila kita pakai MacBook tu sebenarnya rasa lah. Betul. Tu je lah. Memang orang kata overpriced. Tapi tu kata, orang kata berapa banyakkah yang anda sanggup bayar untuk rasa tenang, untuk rasa keselamatan dan rasa file-file anda tidak akan hilang. Jadi kalau anda rasa, bagi saya lah, kalau saya ada duit, saya bayar premium untuk sebuah MacBook dan dapat kesemua tu, ketenangan bahawa benda tu tak akan berlaku. Orang kata macam iklan kredit card, orang kata priceless. Memang priceless. Kita tak risau benda hilang, memang priceless. Macam saya pernah ada banyak
file daripada zaman saya student tu, saya buat PhD saya punya artificial. Hadi saya crash hilang semua. Sebab saya boleh pergi college, saya kata saya nak tengok, saya nak balik saya punya ni, dia ada orang simpan. Saya boleh dapat sebahagian saja pasal ada yang tak simpan. So macam Mac ni dia ada fungsi time machine. So dia boleh backup semua sekali. So tak ada masalah. Dia memang dari segi security, reliability memang power lah bagi saya. So saya dah guna Mac ni daripada 2012. So alhamdulillah lah setakat ni saya tak ada lagi nak format-format lagi PC. Sebab dulu kalau macam saya guna laptop Windows memang dalam 3 bulan atau 4 bulan saya dah memang akan format. Sebab saya tak puas hati. Okey, pasal ni, ni 2012, ada tak masalah yang kata grafika tu? Grafika tu tak ada masalah. Cuma macam dia cepat panas lah. Macam saya cakap tadi, yang masa kita cakap mula dari segi CPU tu. Kita tengok factory tu, dia letak semua paste tu memang berterabur. Baik. So saya memang cuci balik, saya pasang saya punya sendiri semua paste. Baik, baik. So untuk orang kata berbaloi beli untuk MacBook 2016 tu. Okay, bagi anda yang orang kata nak compatibility ataupun orang kata yang tak kisah ke tentang performance tapi mempunyai pendapatan agak tinggi, saya tak ada masalah yang boleh yang ada kan. PTPR banyak, PTPR banyak lagi. PT punya MacBook, aduhai. Membazir. So macam tu lah. Lagi satu, macam anda yang ingin menyelami dunia OS X atau anda memang minat programming untuk Apple atau iOS, so macam anda perlukan satu komputer Mac, anda boleh anda boleh je dapatkan MacBook Air. MacBook Air tu sebenarnya performance dia lebih kurang MacBook Pro Retina saja. Dia punya performance dia, cuma dia tak ada graphic card yang macam MacBook Pro Retina lah. So macam banyak anda boleh jimat banyak kat situ, sebab harga MacBook Air sekarang yang paling base model dia RM3,300. So macam MacBook Pro Retina paling murah pun RM4,700. So anda boleh jimat banyak kat situ kalau beli MacBook apa MacBook Air. Cakap pasal MacBook Air ni, saya dulu minta pada Tekong. Mana laptop? Saya sanggup menggunakan MacBook Air. Kalau bagi sanggup. Bagi sanggup. So macam tu lah. Macam okay, kita cakap sikit lah pasal Core M punya laptop ni kan. So macam Core M punya laptop dengan MacBook, MacBook 2015 tu, sebenarnya performa dia tak ada tinggi mana pun. Sebenarnya kalau kita tengok benchmark dia, sebenarnya di bawah i5 tapi atas sikit pada i3. So bagi anda yang macam nak buat render video apa semua, seloknya dapatkan MacBook Air at least. Jangan beli MacBook tu ataupun cari peranti yang Core M ni pun tak boleh elak kan. Sebab dari segi Core M ni ialah satu processor yang possible, yang macam dia efficient. So dia banyak orang kata optimasikan dari segi bateri dan dia tak ada kipas, so dia banyak orang kata untuk light punya apa orang kata kerja-kerja ringan tadi. Menarik pasal cakap kipas tadi. Dah panas lah. Dah panas. So bila ada render video kalau dekat MacBook 2016 tu, rasanya lagi akan panas lagi. Cukup kan? Panas. Panas juga. So ini baru kita tak buat apa-apa ni. Kita just kentang tak pasang. Kita tak pasang apa-apa ni pun dah panas. So macam kau boleh elakkan lah. Lagipun untuk MacBook 2015, dia sebuah produk first generation. Sebab dia satu MacBook yang untuk bukan untuk sekarang tapi untuk akan datang punya reference maksud dia. So bila akan datang mungkin second gen baru keluar, mungkin ada penambahan ataupun pembenahan perbaikan dia buat, baru belilah seloknya. So macam sekarang kalau kita tengok MacBook sebenarnya yang kukuh sebenarnya, yang dah matang, satu produk yang kata macam-macam ada boleh bagi. Dia ada USB port lebih pada satu. So dia ada kipas. So kalau anda yang ingin menyelami dunia OS X atau ingin membelikan MacBook, tak ada masalah membeli MacBook Air. Lebih berbaloi berbanding beli MacBook yang baru tu. Dia tak terlalu mahal, tak terlalu murah dan performance middle. So itulah bagi anda yang ingin membeli MacBook ataupun Windows. So macam kami cakap, kalau boleh ikut keperluan anda, ikut bajet anda. Kalau anda seorang yang banyak memerlukan kerja grafik, kalau untuk Windows boleh cari lain graphic card yang ada apa Nvidia atau AMD graphic di dalam. Ada CUDA tu penting. Sebab kita nak render video, nak render graphic, so perlukan graphic yang berkuasa. Kalau macam Mac, MacBook Air pun sebenarnya berlepas ya untuk buat Photoshop apa semua. Cuma edit video tu agak lama sikit nak render. Tapi masih boleh berkuasa sebab dia pakai Core i5 berbanding dengan MacBook baru. So tak ada masalah pun, boleh je. So macam bagi anda yang berkemampuan, kalau boleh macam nakkan satu komputer yang tak ada masalah security dari segi reliability, dapatkan MacBook. Ataupun anda yang mempunyai bajet yang biasa, orang kata bajet yang memenuhi spesifikasi satu laptop tu, boleh dapatkan laptop Windows pun tak ada masalah juga. Akan datang dapat Windows 10 free lagi. So itulah pendapat kami.
mengenai laptop, dan bagi anda yang mempunyai cadangan ataupun orang kata sebarang komen ataupun ingin menambahkan tajuk untuk semakan sembang lepak akan datang, jangan lupa boleh beri kami di ruangan di bawah komen atau di bawah. Komen di bawah. So itu saja untuk sembang lepak pada minggu ini. Jadi sekiranya anda ingin mengikuti sembang lepak, jangan lupa ikuti sembang lepak pada setiap hari Isnin hanya di Amal Terbuat. Jadi sekian jumpa dari kami. Assalamualaikum. Bye-bye.